بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi kita masuk kepada alamatul khafd. Itu tanda-tanda baris bawah. Qala musannif rahimahullah ونفعنا به وبعلومه وبمشايخه وبقراء كتابه في الدارين آمين. قال وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. وأقول أيها الشيخ محمد محي الدين، يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء. الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة، وهما فرعان عن الكسرة. ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها، وسنذكر لك مواضعها تفصيلا فيما يلي. Jadi Syekh mengatakan bahawa tanda khafd ataupun baris bawah itu ataupun jar ada tiga tanda. Pertama adalah al-kasrah, iaitu al-asr. Manakala ya dan fathah pula adalah furu'. Kemudian Syekh mengatakan bahawa dengan ini kamu mengetahui bahawa kalimat mahfudah jika kamu dapati salah satu daripada tiga perkara, iaitu apabila kita melihat ada tanda-tanda ini, maka kita tahulah bahawa dia adalah majrur. Pertama adalah kasrah, iaitu asr fil khafd. Yang kedua adalah ya. Kemudian yang ketiga adalah fathah, iaitu far'an, cabang daripada kedua-dua ini adalah cabang daripada kasrah. Dan semua ini kita akan ceritakan satu-satu di tempatnya secara tafsir fima jadi. Jadi al-kasrah wa mawadi'uha. Qala musannif: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. Jadi dia kata kasrah ini menjadi tanda kepada tiga tempat. Pertama kepada isim mufrad al-munsarif. Jadi kita dah maklumkan sebelum ini bahawa isim mufrad ini terbahagi kepada dua, sama ada munsarif ataupun ghair munsarif, ataupun kita panggil sebagai mamnu' nasaf. Jadi al-munsarif ini adalah yang menerima tanwin. Kemudian begitu juga dengan jamak taksir al-munsarif. Jadi jamak taksir yang menerima tanwin. Dan begitu juga dengan jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim ketika mana dia mansub pun dengan berbaris bawah, dan ketika mana dia majrur pun dengan berbaris bawah. Wa aqul lil kasrati salasatu mawadi'. Jadi baris bawah ada tiga tempat. Takunu fi kulli wahidin minha. Mana semua tiga-tiga tempat ini ada tanda dia yang menunjukkan bahawa dia adalah majrur. Sebab itu dia kata takunu fi kulli wahidin minha alamatan ala anal isma mahfudun. Tempat yang pertama adalah isim al-mufrad al-munsarif. Isim mufrad yang menerima tanwin. Waqad arifta ma'na kaunihi mufradan.
yang kamu telah mengetahui apa maknanya mufrad. Kita dah maklumkan sebelum ini, makna mufrad ini berlawanan dengan musanna dan jamak. Dan dia juga terkeluar daripada bila kita kata ini adalah isim zahir. Jadi dia adalah isim zahir, kemudian mufrad, kemudian dia adalah munsarif. Wa ma'na kaunihi munsarifan, iaitu anna sarfa, maksud di sini sarfa ni adalah tanwin, yalhaqu akhirahu, masuk di akhirnya ataupun berada di akhir perkataan tersebut. Wasarfu huwa tanwin, sarf yang dimaksudkan di sini adalah at-tanwin. Nahu sa'aitu ila Muhammadin, aku menuju kepada Muhammad, aku telah menuju kepada Muhammad. Raditu an Ali, aku telah redha kepada Ali. Wa nahu, dan seperti mana juga istafadtu, aku mendapat faedah daripada bergaul dengan Khalid, muasyarati Khalidin. Wa nahu a'jabani khuluqu Bakr, aku kagum dengan akhlak Bakr. Maksudnya akhlak Bakr itu mengagumkan aku. Maka semua daripada Muhammad dan Ali adalah berbaris bawah. Kenapa masuknya harf al-khaf ke atas ni, iaitu ila, an, min. Wa'alamatu khafdihi al-kasratu al-zahirah, dan tanda khafdihi adalah al-kasrah al-zahirah. Dan semua daripada Khalid dan Bakrin, iaitu mu'asyarati Khalidin, khuluq Bakrin, juga berbaris bawah ataupun majrur. Li'idafati ma qablahu ilaih, kerana dia menjadi mudaf ilaih. Wa'alamatu khafdihi al-kasratu al-zahirah aydan, dan tanda baris bawahnya adalah zahir juga. Wa Muhammad wa Ali wa Khalid wa Bakr adalah asma mufradah. Wahia munsarifah, dan dia adalah munsarifah. Kenapa? Kerana masuknya di luhur kitanwini laha, kepada isim tersebut. Jadi kita nak cerita sikit pasal tanwin. Tanwin, kita kata tanwin adalah terbahagi kepada 4 M. Pertama kali dipanggil tanwin tamkin. Okey. Yang kedua dipanggil tanwin tankir. Yang ketiga dipanggil tanwin aywa. Yang keempat dipanggil tanwin muqabalah. Okey, tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin iwad, tanwin muqabalah. Apa yang dimaksudkan dengan tanwin tamkin? Dimaksudkan dengan tanwin tamkin adalah dia masuk kepada isim yang kuat. Ini kita akan sembang. Dia masuk kepada isim yang kuat. Sebab kekuatan isim ini apabila dia menerima tanwin dan dia menerima baris bawah. Jadi bila tanwin tamkin, seolah-olah contohnya adalah seperti mana kita pun. Kita pun adalah tanwin tamkin. Dan tanwin tamkin menunjukkan dia solid isim. Tanwin tamkin untuk membezakan dia dengan ma'rifah. Sebab ma'rifah dia menjadi mabni. Ma'rifah menjadi mabni. Jadi apabila untuk dia kita mentangkirkan dia, kita datangkan dengan tanwin. Untuk kita menakirahkan dia, maka kita datangkan dengan tanwin. Contoh macam mana? Contoh macam si bawai. Apabila kita sebut si bawaihi, maknanya dia ma'rifah. Tapi bila kita kata si bawahi hin, maknanya dia adalah nakirah.
Maknanya apabila kita kata ja'a sibawaihi, menunjukkan dia adalah sibawaih yang ma'ruf, iaitu menulis kitab nahwu yang dinamakan sebagai Al-Kitab. Tetapi kalau kita kata sibawaihi, kemungkinan besar adalah anak dia ataupun mungkin orang lain. Sebab apa? Sebab dia menjadi nakirah. Kita tak tahu dah dia siapa. Seperti mana kita kata contohnya sahim, asalnya sah, iaitu diamlah. Tapi dia kata sahim, maknanya dia ada menunjukkan kepada orang tertentu ataupun percakapan yang tertentu. Berbeza dengan sah, silap. Sahim menunjukkan bahawa umum, tidak menunjukkan kepada percakapan tertentu, tidak menunjukkan pada orang tertentu. Tapi dia kata sah, maknanya dia menunjukkan kepada perkataan tertentu ataupun orang yang tertentu. Itu tujuan tankir. Dan kita pun juga dia adalah tanwin tankir, dan dia juga adalah tanwin tankir. Kita pun di sini dia tanwin tankir dan dia juga adalah tanwin tankir. Sebab apa? Tanwin di sini kita pun menunjukkan dia adalah nakir, dan dia juga menunjukkan dia tamkin. Nanti kita akan sembang pasal tamkin. Kemudian tanwin iwad. Tanwin iwad ni adalah tanwin ganti, dipanggil tanwin ganti. Dan ganti ni melihat kepada perkataan, melihat kepada huruf, dan melihat kepada jumlah huruf, kalimat dan juga jumlah. Contoh kita kata melihat kepada huruf, melihat kepada huruf. Contohnya huruf kita kata apa dia? Contoh macam qadin, qadin. Qadin di sini adalah tanwin di sini, tanwin eh? Yang ni tanda, tanda dot lah. Tanwin di sini menunjukkan adanya apa dia? Adanya perkataan yang hilang. Apa perkataan yang hilang? Iaitu ya. Jadi ya ini bila dihilangkan, maka digantikan daripada tanwin. Bila ya ini hilang, maka digantikan tanwin. Maka tanwin ini dipanggil tanwin iwad. Tanwin iwad an harf. Okey. Kemudian menggantikan kalimah. Mengganti kalimah ni contoh ayat kita kata an-nas. Kita kata ni, oh dia, nas, an-nas yang kita kata. Bolehlah kita kata an-nas ataupun an-nas. Nas ni macam ramai sangat. Beri contoh macam at-tullab lah, mujtahidun. Kita at-tullab mujtahidun kullun. Jadi kullun di sini, kullun maknanya bunyi di sini adalah silap. Tanwin di sini adalah menunjukkan kepada at-tullab. Okey. Ataupun kita kata at-talib at-tullab, okey. Kullun. Jadi kullun ni menunjukkan kepada tullab yang hilang. Mungkin kita kata kullun najihun macam tu. Okey, jadi dia tak ulang banyak perkataan. Kemudian yang akhir sekali adalah menggantikan apa dia? Menggantikan jumlah. Ini adalah kalimah. Ini adalah harf. Ini menggantikan jumlah. Menggantikan jumlah contohnya macam wa antum hina idzin. Tanzurun. Jadi hina idzin, tanwin di sini adalah menggantikan apa dia? Perkataan di sini. Falamma wa falamma walamma walamma idza balagatil hulqum. Jadi wa antum hina balagatil hulqum tanzurun. Okey. Jadi dia menghilangkan apa dia? Iza balagatil
الحلقوم إذا بلغت الحلقوم jadi حين إذ itu بلغت الحلقوم تنظر kamu akan tengok jadi kamu akan melihat jadi ini tanwin dia panggil tanwin tanwin jumlah jadi dengan ada tanwin ini dia menghilangkan semua kata tak perlu diulangkan balik sebab itu dia panggil tanwin tanwin muqabalah diruduk kepada jamak muannas salim contoh macam muslimati jadi tanwin ini dia menggantikan apa dia nun yang berada dalam ataupun dia berlawanan dengan jamak muzakkar salim contohnya muslimun jadi dia nak juga tanwin maka dinamakan sebagai tanwin muqabalah iaitu berlawanan dengan muzakkar. Okey, itu dia empat-empat tanwin. Tanwin tamkin, tankir, iwad dan muqabalah. Dan yang kita sembang kali ini adalah tanwin yang masuk kepada tanwin tamkin yang masuk kepada al-munsharif. Masuk kepada munsharif. Boleh ya? Kenapa tahu? Okey, ini bab tanwin. Satu yang kita nak faham, isim ni terbagi kepada dua. Isim mutamakin, ini isim ghair mutamakin. Isim mutamakin ini isim ghair mutamakin. Apa maksud isim mutamakin ni? Isim mutamakin ni dia tidak ada menyerupai huruf. Bahasa mudahnya. Tidak ada menyerupai huruf. Maka dia boleh menerima seluruh tanda-tanda isim. Sebab tu dia panggil mutamakin kuat. Eh kuat. Dia tidak menerima bagi bawah. Dia boleh menerima bagi bawah dan dia boleh menerima tanwin. Tetapi isim ghair mutamakin adalah isim yang menyerupai huruf. Contohnya macam apa dia? Macam domain, huwa. Contoh macam allazi. Semua ni adalah isim ghair mutamakin. Kemudian isim mutamakin pula terbahagi kepada dua. Mutamakin amkan dengan mutamakin ghair amkan. Maknanya lebih kurang betul-betul dia punya ni solid isim. Tetapi yang ni ada kekurangan sikit daripada solid isim. Kesolidan isim tu kurang sikit. Okay. Dan mutamakin amkan ini kita kata dia tidak langsung menyerupai fi'il, dia tidak langsung menyerupai huruf. Tetapi mutamakin ghair amkan dia menyerupai fi'il. Yang ini menyerupai huruf, yang ini menyerupai fi'il. Bila dia menyerupai fi'il, dan fi'il tidak boleh menerima baris bawah. Ulang lagi. Fi'il tidak boleh menerima baris bawah. Elegiknya fi'il daripada menerima baris bawah sehingga kan adanya perkataan nun wiqayah. Adanya punya nun wiqayah. Contohnya ja'alani. Ja'alani contoh. Nun di sini, nun di sini adalah untuk menghalang supaya tidak lam ini berbaris bawah. Sebab apa? Sebab ada huruf ya. Dan sepatutnya dia akan mengikut kepada ataupun mensesuaikan diri dia ataupun baris dia dengan huruf ya. Dia akan jadi ja'ali. Seperti mana berlaku kepada kitabi, qalami dan sebagainya.
Tetapi disebabkan dia adalah fi'il dan fi'il tidak boleh menerima baris bawah, maka didatangkan apa dia? Nun wiqayah. Sebab tu nun wiqayah maksudnya nun yang menjaga ataupun yang menghalang daripada fi'il berbaris bawah. Jadi di sinilah berlakunya apa dia? Isim mamnu' nasarf. Iaitu kita akan belajar sekejap lah. Iaitu ada sebab ilat-ilat dia. Contoh kita kata apa dia? Contoh kita kata Zainabah. Fi Zainabah. Dan mamnu' nasarf ni dua tanda. Iaitu dia tidak boleh menerima tanwin dan dia tidak boleh menerima baris bawah. Sebab fi'il tidak ada tanwin dan fi'il juga tidak ada baris bawah. Kecuali a'arid lah. Benda a'arid tu tidak ada masalah. Mungkin okay. والموضع الثاني جمع التكسير المنصرف. Jadi kita tahu bahawa jamak taksir juga ada yang غير منصرف iaitu mamnu' nasarf. وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير. Apa itu makna jamak taksir? Iaitu yang perubahan mufrad ketika mana dijabarkan. Dan kamu telah mengetahui pada tajuk, pada tempat yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan munsalifat, iaitu pada menceritakan tentang isim mufrad. Wadhalika nahwu marartu birijalin kiramin. Jadi rijalin adalah jamak taksir. Raditu an ashabin lana syuja'an. Jadi ashabin adalah jamak taksir. فكل من رجال واصحاب مخفوض لدخول حرف الخفض عليه لان تنده الى الكسره الظاهره وكل من كرام وشجعان لله مخفوض. Kenapa? Kerana dia adalah na'at lil mahfud. وعلامه خفضه الكسره الظاهره ايضا ورجال واصحاب وكرام وشجعان شجعان adalah jumuk taksir dan dia adalah munsalifah. Kenapa? Kerana masuknya tanwin kepadanya. Dan yang ketiga adalah jamak mu'annas salim. Waqad arifta mimma sabak makna jamak mu'annas salim, iaitu contohnya nazartu ila fatayatin mu'addabatin wa nahmu raditu an muslimatin qanitatin. Maka semua perkataan daripada fatayatin wa muslimatin adalah berbaris bawah. لدخول حرف الخفض عليه تنتهي خفض الله الكسرة الظاهرة. Maka perkataan mu'addabatin, jadi ingat mu'addab, sebab itu bila kita sebut ana mut'ab, kita sebut ana mut'ib. Mut'ib itu saya yang meletihkan, mut'ab itu saya ditimpa keletihan. Begitu juga dengan mu'addab, kita sebut ana mu'addib. Mu'addib mana orang yang mengajar ke mengajar adab, tetapi saya diadabkan. Okey, mu'addabat wa qanitatin mahfud li'annahu tabi'un lil mahfud wa 'alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahiratu aydan. Jadi semua daripada fatayat wa muslimat wa mu'addabat wa qanitat adalah jamak mu'annas salim. Niyabatul waw niyabatul ya' an al-kasrah, iaitu ia menggantikan apa dia? Baris. قال المصنف وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. Iaitu pada asma khamsa, pada tasniyah, kepada jamak. وأقول للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها دالة على أن الاسم مخفوض. Kita baca lagi juga sebab kita dah ulang banyak kali. Jadi saya rasa kalau kita ulang-ulang banyak kali pun rasa macam kita ugi masa lah. Jadi kalau ada yang apa yang tak terang, tanyalah.
Ana ulama mazdum dah. Al-mawdi' al-awwal al-asma' al-khamsah. Jadi isim lima ataupun asma' sitah pun tak pun. Waqad araftaha wa arifta syurut i'rabiha, dan kamu telah mengetahui syarat-syarat i'rabnya mimma sabaq. Jadi sebagai contoh, sallim ala abika sabaha kulli yawmin. Jadi sabah tu adalah zarf, eh? ونحو لا ترفع صوتك على صوت اخيك الاكبر, jangan kamu mengangkat suara kamu ke atas suara abang kamu yang lebih besar. ونحو لا تكن محبا لذي المال الا ان يكون مؤدبا, jangan kamu mencintai orang yang mempunyai duit kecuali dia adalah orang yang berakhlaklah ataupun yang beradab. Fakullun, ha, ni kullun di sini menunjukkan apa dia? Menunjukkan dia adalah tanwin kepada kalimah. Fakullun min abika wa akhika wa dhil mal makhfudun lidukhuli harf al-khafd alayhi, kerana masuknya huruf khafd alayhi. Wa alamatu khafdi al-ya'u, dan tanda khafd dia adalah ya. Wal kaf fil awwalaini dhamirul mukhatab, jadi kaf adalah dhamir mukhatab, iaitu abika adalah, dan juga aku, akhika, semua itu adalah dhamir mukhatab. Bila kata dhamir, maknanya dia adalah mudhaf ilaih. Wahu mudhafun ilaih mabni al-fathi fi mahalli khabdin, dan kalimat mal fi misal salis mudhafun ilaih aydan majrurun bil kasrah al-zahirah. Okey, jadi cerita sikit pasal dhamir. Boleh lah masuk sikit-sikit lah. Domir, eh? Domir. Kalau dia domir ada dua, eh? Tapi kita kata domir ada dua. Sama ada dia ada dua, eh? Pertama kita kata dia adalah hadir dengan ghaib. Hadir terbagi kepada dua, sama ada mutakallim ataupun mukhatab. Ghaib ada satu je. Okey, mutakallim contohnya ana dengan nahnu. Mukhatab adalah contohnya adalah antara. Ghaib adalah huwa. Kemudian dia terbahagi pula kepada sama ada munfasil, kemudian muttasil, kemudian mustatir, yeah. Munfasil, muttasil dengan mustatir. Munfasil terbahagi kepada dua, sama ada marfu', sama ada mansub. Mansub ni contoh macam ana dan keseluruhan dia balik lah. Ana antara semua. Mansub pula iya ya, dan seterusnya. Iyana, iyaka, iyahu dan sebagainya. Dan ya, na, ka ni, di sini dia tidak panggil domain. Mana domainnya? Domainnya di sini. Jadi apa ini? Ini dipanggil sebagai harfu khitab. Dia panggil pada harf khitab. Sebab apa dipanggil harf khitab? Sebab kalau masuk domir, jadi ni pun domir, yang ni pun domir, dua domir dia ada. Jadi bila jadi domir, adakah dia boleh jadi mudhaf? Yang ni jadi mudhaf ini. Jadi tak boleh. Jadi ini masalah. Jadi bila masalah, akhirnya ulama meletakkan bahawa ini adalah
harfi khita. Bila harfi khita, maka dia menyelesaikan banyak masalah. Dia banyak menyelesaikan banyak masalah. Jadi harfi khita tak jadilah yang ini mudah. Sebab dhamir adalah ma'rifah. Ma'rifah tak boleh menjadi mudah. Ma'rifah tidak boleh menjadi mudah. Okay? Kemudian muttasil. Muttasil ni macam apa dia? Macam fa'altu lah. Fa'altu, fa'alna dan sebagainya. Kemudian masuk jugalah fa'ala. Contohnya muttasil fa'ala. Okey. Kalau dhamir, contoh dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Contoh macam ya, ka, kuma dan sebagainya. Adik-adik dia lah. Ha, kuma dan sebagainya. Adik-adik dia ni bila masuk kepada fi'il, masuk kepada fi'il, boleh gabung sini. Masuk kepada fi'il. Bila masuk kepada fi'il, bila masuk pada fi'il, dia hanya menjadi mansub. Dia hanya boleh dia mansub. Okey, dia hanya mansub. Tetapi kalau dia masuk kepada isim, isim masuk pada isim, dia sentiasa majrur. Tapi kalau dia masuk kepada harf, dia boleh dua. Sama ada dia mansub ataupun dia majrur. Contoh macam mansub innahu, majrur fihi. Okey, majrur contohnya kita buka, dia akan sentiasa menjadi mudhaf ilaih. Fi'il mansub contohnya ja'alaka, jika ini menjadi mansub. Jadi bila kita nampak perkataan ja'alaka, ja'alani ke dan darabtuhu dan sebagainya, dia akan menjadi maf'ul. Jadi tidak ada masalah apabila dia mengatakan bahawa wal kaf fil awwalain dhamirul mukhatab wa hiya mudafun ilay mabni al fathi fi mahalli khafd. Okey, fi mahalli khafd. Al mawdu' al thani al musanna wa dhalika nahwu unzur ila al jundiyaini wa nahwu sallim ala sadiqaini. Maka kedua-dua daripada jundiyaini wa sadiqaini adalah makhfud. Kerana maksudnya harf al-khafd ke atas ni. Wa'alamatu khafdi al-ya'u al-maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha. Jadi al-maftuh ni adalah sebab sebabi. Maka semua daripada jundiyaini wa sadiqaini adalah musanna, kerana dia menunjukkan ke atas dua. الموضع الثالث جمع المذكر السالم نحو رضيت عن البكرين ونحو نظرت إلى المسلمين الخاشعين. ما كسموا لبدأ كتان بكرين والمسلمين الله مخفوق كان أبو مسؤول حرف خاف كأتسنيا dan tanda khafd itu adalah ya al-maksur ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha, dan kesemua kedua-duanya adalah jamak muzakkar salim. Jadi kita masuk mamnu' nasaf. Kita masuk mamnu' nasaf.
Okey. Pertama, kita kata mamnu' min as-sarf ini adalah dia tidak menerima tanwin. Yang kedua, kita kata dia tidak menerima baris bawah. Kenapa dia tidak menerima baris bawah? Kita dah maklum tadi, kerana dia menyerupai fi'il. Dan fi'il ni dia ada dua ilah. Seperti mana mamnu' as-sarf kita akan tengok sekejap lagi. Sama ada dua ilah atau satu ilah. Tapi fi'il dia ada dua ilah. Fi'il dia ada dua. الفعل علتان فعل دو علة بالطبع علة دي سجي لفظي يعني كدو دي سجي معنوي apa makna apa dikatakan علة لفظي علة لفظي adalah perkataan taraba, dia adalah farak. Farak daripada perkataan darbun. Maka ini adalah illah lafzi. Daraba adalah farak daripada perkataan darbun, ataupun mustaq daripada perkataan darbun, ataupun diambil daripada perkataan darbun, maka jadilah dia daraba. Ini dipanggil illah sebab lafzi. Illah ma'nawi, kerana fi'il memerlukan kepada yahtaj ataupun muhtaj ila al-fa'al. Jadi fi'il ini dia tidak boleh berada dengan seorang dia. Daraba dia tidak akan difahami dengan tiba-tiba pukul macam tu, tak boleh. Tetapi daraba kita akan fahami bahawa ada orang yang mukul, ada orang yang pukul. Jadi memerlukan dia kepada fa'al itu dipanggil illah ma'nawi. Memerlukan dia kepada fa'al itu dipanggil illah ma'nawi. Jadi apabila isim dia mempunyai sifat seperti mana sifat fa'al, maka dia pun akan apa, dia akan terjadinya menyerupai fa'al. Maka dia ada menyerupai fi'il. Bila dia menyerupai fi'il, maka dia tidak boleh menerima tanwin dan dia tidak boleh menerima baris bawah. Contoh, macam kita kata Zainab. Zainab ni ada dua ilah. Pertama kita kata alamiyah. Al-alamiyah. Silap. Al-alamiyah. Yang kedua adalah mu'annas. Alamiyah ni adalah farak kepada apa dia? Kepada nakir. Dan mu'annas ini adalah ma'nawi. Farak kepada apa dia? Farak kepada muzakkar. Jadi disebabkan illah inilah, illah inilah menyebabkan apa dia? Menyebabkan dia menyerupai fi'il. Dan bila dia menyerupai fi'il, kita dah maklumkan tadi bahawa dia tidak boleh menerima tanwin dan dia tidak boleh menerima baris bawah. Okey? Kecuali apabila masuknya alif lam ataupun dipanggil al, sebab bila al dia jadi alam. Bila al, sebab tu ulama bila dia sebut alif lam, dia tak sebut alif lam. Sebab alif lam masih lagi dia harf. Tapi dia sebut dengan al, supaya dia jadi alam. Dia sebut al, apabila maksudnya al dan juga idhafah, maka pada ketika ini dia boleh menerima baris bawah. Sebab apa dia boleh menerima baris bawah? Sebab pada ketika ini dia telah membuang sifat yang menyerupai fi'il.
Sebab fi'il tak mungkin ada alif lam. Dan fi'il tidak boleh menjadi idhafah. Sebab itu apabila kita kata apa dia? Perkataan contoh kita kata alaika contohnya. Alaika yang kita maksudkan dengan apa dia? Kita maksudkan dia adalah isim fi'il. Alaika kita maksudkan dengan fi'il. Alaika kita i'rab kaf di sini adalah harfu khitab. Kita tidak i'rab bahawa dia adalah dalam masalah ini juga. Ada perkataan ni ataupun tak pernah ingat. Perkataan yang masuk huruf dhamir. Okey, tak berkhid. Jadi, apabila idhafah, maka hilanglah bahawa dia adalah menyerupai fi'il. Okey, bila dia idhafah, maka hilanglah dia menyerupai fi'il. Okey, nanti kita masuk ke dalam insyaAllah. نيابة الفتحة عن الكسرة. قال مصنف: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. Jadi ini hanya masuk kepada isim mamnu' min sharaf saja. Wa aqul, dia kata, lil fathati mawdi'un wahid, ada satu tempat sahaja. Yang mana dia menjadi tanda kepada khafd al-isim. Iaitu al-isim alladhi la yansarif. Iaitu isim la yansarif. Atau bahasa lain kita katakan bahawa dia tidak menerima baris bawah. Wa ma'na kaunihi la yansarif, yang maksudnya bahawa dia tidak boleh ditasrifkan, annahu la yaqbalu sarf, iaitu dia tidak menerima tanwin. Wa tanwin wal ismu alladhi la yansarif, dia adalah alladhi ashbaha fi'la, iaitu dia menyerupai fi'il. Yang mana adanya illatain far'iyatain. Fi'il dia ada dua, illatain far'iyatain, iaitu lafzi dan maknawi. Ihdahuma tarji'u ila lafz, iaitu menunjukkan kepada lafaz. Iaitu apa dia? Daraba farak kepada darbun. Wal ukhra tarji'u ila al-ma'na, yang kedua menunjukkan kepada makna, kerana makna fi'il itu memerlukan kepada fa'il. Au wujida fihi illatun wahidatun, ataupun ada padanya illah yang satu, yang mana dia melakukan maqama al-illatain, duduk apa tu, melakukan dua illah. Wal-ilal, dan ilal yang ada pada isim, watadullu alal far'iyah, menunjukkan kepada apa dia? Far'iyah, iaitu dia menunjukkan kepada makna isnatan laisal ghairu, iaitu al-ula al-alamiyah wal-thaniyah al-wasfiyah. Pertama adalah alamiyah, yang kedua adalah al-wasfiyah. Wala budda min wujudi wahidatin min hatain al-illatain fi al-ism al-mamnu' min al-sarf bisababi wujudi illatain fi. Jadi yang keduanya kita mengatakan bahawa mamnu' min al-sarf ini yang ada dua illah, terbahagi kepada dua. Sama ada melihat kepada alamiyah. Alamiyah ni kita kata isim alam, namalah. Kemudian yang kedua al-wasfiyah, menunjukkan kepada sifat. Kemudian kedua-dua ini iaitu alamiah dan wasfiyah ini memerlukan juga ilah yang lain,
yang untuk menjadikan dia dua ilah. Alamiah dia ada tambah lagi 6 ilah. Wasfiah dia akan tambah 3 lagi ilah. Wal ilal, boleh faham eh? Dan ilal yang mana ada pada isim yang menunjukkan kepada faraq, iaitu melihat kepada lafaz. Ana silap. Jadi nakirah itu, ma'rifah dan nakirah itu menunjukkan kepada makna. Mu'annas itu menunjukkan kepada lafaz, iaitu tambahnya huruf ta. Okay. Tambahnya huruf ta. Penambahan huruf ta itu adalah menunjukkan bahawa dia adalah mu'annas. Jadi dia kata ada 6 lafaz. Watakunu raji'atan ila lafzi 6 ilal. Yang mana melihat kepada lafaz ada 6 ilal. Melihat kepada lafaz ada 6 ilal. Iaitu at-ta'nis bi ghairi alif. Ta'nis tanpa alif. Jadi ta'nis di sini dimaksudkan di sini adalah ta marbutah lah. Ta marbutah. Sebab tanda mu'annas ni banyak. Di antaranya adalah ya, itu ya mukhatabah. Di antaranya nun, nun niswa. Di antaranya ta sakinah yang masuk pada fi'il. Di antaranya alif. Dan di antaranya adalah ta marbutah. Sebab itu di antara tanda isim juga adalah ta marbutah. Tanda isim adalah ta marbutah. Jadi kalau budak baru nak belajar ni, sekolah-sekolah rendah dan sebagainya, kalau kita kata apa itu isim, kita kata kalau ada ta marbutah tu isim. Fi'il tidak ada ta marbutah. Okey. Sebab apa tak dimasukkan ke dalam tanda-tanda isim? Kerana berpadanan bagi orang Arab mengatakan ta yang mutaharrik itu menunjukkan dia adalah mutaharrika, itu dia adalah tanda isim. Pertama tak ta'nis tanpa alif. Wal ujmah, ujmah dimasukkan di sini adalah bukan bahasa Arab lah. Bukan bahasa Arab. Wal tarkib, dan juga tarkib maknanya dua. Dua apa dia? Murakab. Jadi ta'nis ini dia punya berlawanan dia dengan berlawanan dengan dengan muzakkar. Kalau murakab ni berlawanan dengan mufrad. Okey, wa ziyadatul alif wa nun. Kemudian penambahan alif dan nun. Dan juga wazan fi'il. Dan juga al-adl. Al-adl maksudnya adalah perubahan. Perubahan daripada perkataan isim fa'il sama ada dia menjadi alam ataupun dia menjadi wasf. Okey. Contohnya amir kepada Umar. Jadi Umar ni hanya adal ke, ataupun perubahan tu berlaku hanya kepada alam. Tetapi ada juga pergi kepada wasf. Contohnya masna wa sulasa wa ruba. Wala budda min wujudi wahidati min hadhihi al-ilal. Maka perlu ada salah satu daripada ilal ini bersama adanya al-alamiyah padanya. Manakala dia kata wasfiah pula perlu ada padanya tiga daripada tiga ilal dia. Perlu ada tiga ilal, iaitu ziyadatul alif wa nun ataupun wazan fi'il ataupun al-adl ataupun al-adl. Contohnya dia kata famisal al-alamiyah bersama dengan ta'nis.
Contohnya Fatimah wa Zainab wa Hamzah. Jadi bukan hanya kepada muannas hakiki saja, tetapi ada juga nama lelaki yang mana masuk padanya ta'nis yang bukan alif ni, atau tanda ta'nis yang bukan alif ini, tetap juga dia di'arab dengan mamnu nasab, iaitu pada perkataan Hamzah, iaitu Muawiyah. Okey, jadi semua perkataan nama lelaki yang mana ada ta marbutah, maka dia adalah mamnu nasab. Dan alasannya adalah kenapa? Artinya tanda ta'nis pada dia. Alasannya ada tanda ta'nis pada dia. Dan begitu juga pada isim perempuan yang tidak ada ta'nis. Contoh macam Zainab. Zainab itu tidak ada ta'nis, tapi dia adalah mu'annas hakiki. Dia tetap juga di'arab dengan mamnu nasarf. Cumanya kalau perkataan dia kurang daripada empat, contoh macam Hindun, kurang daripada empat, contoh macam Hindun. Jadi Hindun itu boleh kita pilih sama ada kita nak i'rab dia sebagai mamnu nasarf ataupun kita i'rab dia dengan munsarf. Hindun, Hindun boleh kita i'rab mamnu nasarf. Sebab apa? Li khifatiha, kerana dia ringan sikit. Dan begitu juga alamiah dengan ujmah. Idris, Yaqub, Ibrahim, yang mana perkataan tiga, contoh macam Lut, contoh macam Nuh, yang mana di'arab dengan i'rab munsarif. Lebih daripada tiga, maka di'arab dengan mamnu' nasarf. Okey, mamnu' nasarf. Dan contoh pada misal alamiah ma'at tarkib. Tarkib ni asalnya dia dua perkataan, tapi dicantumkan. Contohnya ma'adi kalib, dia asalnya ma'adi kalib, tapi dicantumkan. Waba' labak, dia asalnya ba'lun kemudian bak, jadi ba' labak. Dia adalah dia punya kaedah dia. Qadi Khan, semua itu adalah cantuman. Ini mungkin bahasa Farsi ni. Buzur Jamihru, ini semua bahasa Farsi ni. Ramuhu, Ramahurmuz, Ramahurmuzu. Jadi perkataan ini semua ini adalah mamnu' nasarf. Kemudian misal alamiah bersama dengan zaidah alif dengan nun. Contoh macam Marwan, Uthman, Ghatafan, Affan, Sahban, Sufyan, Imran. Kita perlu ingat bahawa semua perkataan ini adalah ziyadah. Alif dengan nun yang ziyadah. Yang bukan bukan ziyadah, maka dia bukan mamnu nasarf. Contoh macam ada Salmanun. Tetapi kalau dia adalah tambahan, maka dia adalah mamnu nasarf. Sebab tu dia kata ma'a ziyadatil alif wa nun. Tapi maknanya bukan, kalau bukan ziyadah alif dengan nun, maka dia bukan mamnu nasarf. Begitu juga alamiah dengan wazan fi'il, iaitu ahmadu wa yashkuru wa yazidu wa taghlibu wa tadmuru, iaitu masuknya nama fi'il mudhari' menjadi isim, ataupun tak kira lah sama ada fi'il madhi pun tidak ada masalah. Contoh macam sallama, nama dia.
maka dia akan di-i'rabkan dengan i'rab mamnu min as-sarf. Kemudian misal alamiah dengan adl. Adl ni adalah wazan adl. Umar, Zufar, Kuthab, Hubal, Zuhal, Jumah, Kuzah, ni semua adalah untuk menjadikan dia alam. Ini semua adalah alamiah. Kemudian kita masuk pada wasf. Misal wasfiah bersama dengan tambahan alif dengan nun. Sebab itu tadi syuja'anun, dia adalah munsarif sebab dia bukan penambahan. Misal wasfiah ma'azilat al-alif wa nun, rayyan, sya'ban, yaqdan. Contoh sifat bersama dengan wazan fi'il, akramu wa afdalu wa ajmalu. Kemudian misal wasfiah bersama dengan ad, mathna wa thulatha wa ruba' wa ukhra. Kemudian wa amal illatan allatan takumu kullu wahidatin minhuma maqam al-illatain, yang mana satu illah tetapi dia melakukan dua illah, iaitu sirah muntahal jumu'. Pertama kita kata jamak ini farak daripada mufrad. Illat dia pertama, jamak itu adalah illat kepada mufrad. Kemudian perulangan kedua jamak itu, iaitu dipanggil jamak muntahal jumu', maknanya paling akhir sekali jamak, tak boleh lagi dijamak selepas itu. Jadi seolah-olah dia berlaku dua kali jamak. Contoh kita macam kata as-sadah jadi sadat. Okey, contohnya apa lagi? Asak ya. Ana tak ingat ni. Ni apa? Sebab yang ni ada yang jamak ni memang memang dia i'rab dia memang terakhirnya itu, tapi ada yang dua kali dia jamak. Contoh macam sadah, sadah tu dah dah jamak. Punak sadat lagi dijamakkan lagi. Tetapi ada juga dia memakai wazan muntahal jumu'. Contoh macam masajid, dipakai saja. Okey. Wa manabir. Kemudian dia kata masuk juga kepada alif ta'nis al-maksurah. Alif ta'nis al-maksurah. Al-maksurah ni seperti mana hubla, iaitu menunjukkan bahawa dia adalah mu'annas. Begitu juga alif ta'nis yang al-mamdudah, seperti mana as-sama. Jadi kata amma sighatu muntahal jumu' fadhabituha. Jadi dhabit dia pertama sekali adalah an yakuna al-ismu jam'a taksir. Isim itu mesti jamak taksir. Waqad waqa'a ba'da alif taksirihi harfan. Jadi datang selepas alif taksir itu ada datang dua huruf. Contoh dia kata masajidah, iaitu mim dengan alif. Wa manabira. Begitu juga dengan perkataan yang tak memerlukan mim, contohnya afadila wa amajida wa amathila, ataupun perkataan hawaidha wa tawamitha, ataupun ada tiga huruf di tengah-tengahnya, contohnya mafatih wa asafir wa qanadil. Okey, jadi dia ada mafa'il. Kalau ikutkan dia ada berapa, dia ada 6 sirah muntahal jumu'. Ada 6 sirah muntahal jumu'. Pertama kita kata mafa'il, itu yang pertama. Kemudian
أفاعل. يعني كمدان فواعل. كمدان مفاعيل. كمدان فعائل. وأما ألف التأنيث المكسورة كنتون يا بدل نحو حبلى وقسوة ودنيا ودعوة. Jadi semua ini adalah mabnu nasarf. Kenapa? Kerana menunjukkan kepada muannas, berbeza dengan makna. Makna bukan muannas, maka dia maknan. Itu beza dia. Kalau kita sebut tengok contoh macam perkataan hubla ini, dia adalah menunjukkan kepada muannas, maka tidak boleh kita sebut hublan, tak boleh. Beza dengan makna, kita boleh sebut dengan maknan. Kemudian alif ta'nis mamdudah, contohnya pada hamra wa da'ja wa hasna wa bayda wa kahla wa nafiqa wa ulama. Jadi begitu juga dengan alif ta'nis di sini adalah mesti adalah alif alif zaidah. Alif zaidah, dia tidak boleh alif yang asal. Contoh macam ata. Ata adalah ata'un, ata'in, ata'in. Okey. Jadi kita tengok adakah alif itu zaidah ataupun alif itu adalah alif lazimah. Jadi mamnu min as-sarf terbagi kepada yang ada dua illah, al-illatan. Pertama kita kata terbagi kepada al-alamiyah dengan al-wasfiyah. Alamiah pertama kita kata dengan tak ta'nis. Dan yang kedua kita kata masuk seperti mana al-ujmah. Yang ketiga kita kata masuk seperti mana, masuk pada ziyadah al-alif wal-nun. Kemudian yang keempat kita kata was al-fi'l. Okey, was al-fi'l. Kelima was al-fi'l lagi. العد. العد. Kemudian yang keenam at-tarkib. Okey, at-tarkib. Jadi al-wasfiyah pula, pertama wazan fi'il, yang kedua adalah al-'adl, yang ketiga adalah ziyadah al-alif wan nun. Kemudian al-'illah satu pula, muntaha al-jumu'. Kemudian alif
maksura. Kemudian alif mamduda. Okey. Jadi tidak ada beza di antara ta'nis dengan ayatah sama ada ta'nis sama ada Zainab dengan dengan Aisyah. Okey. Al-Ujmah sebagaimana Ibrahim dan sebagainya. Ziyadah al-alif wa nuni ana tarta. Okey. Kalau ada bukan ziyadah yang mana kalimat asal dia, maka dia tidak, dia bukan mamnun asal, maknanya dia munsharif. Wazan fi'il, apa-apa fi'il sahaja, maka dia akan jadi mamnun asal. Al-ad, asalnya perkataan kita kata contohnya macam Amir, kemudian diubah Amir itu kepada Umar. Jadi wazan ini dipanggil Amir kepada Umar, ada berlaku punya perubahan. Tapi Umar hanya khas kepada isim, khas kan pada isim. Maksudnya itu dipanggilan masna, contoh masna, masulasa, diubah perkataan. Okey, terkib macam biasalah hadra maut kan, hadra maut. Jadi hadra maut dia akan jadi tidak boleh di, tidak boleh di, di ini dijadikan dia munsharif. Okey. Kita tengok muntahal jumu'. Muntahal jumu' apa tadi? Mafa'il. Kan? Kemudian mafa'il. Ini dengan mim kan? Dia ada fawa'il. Dia ada afa'il. Ana boleh ikut kan? Yang pasti dia ada nama. Nanti saya tengok boleh sirah muntah jumlah. Jadi dia ada afa'il, afa'il. Kemudian fa'a'il. Kemudian fawa'il. Kemudian fa'ali. Kemudian mafa'il. Kemudian mafa'il. Dan tujuh. Semua sirah ni adalah sirah muntahal jumlah. Okey.
Syiah dia sebut dalam ni, tapi kita kena buat lah. Eh, macam tu masajid di sini adalah mafa'il. Okey, kalau mafatih adalah mafa'il. Kemudian afadil adalah afa'il. Kemudian hawa'il adalah fawa'il. Kemudian qanadil adalah fa'ali. Semua ada dalam ni. Okey, semua ada dalam ni. Cuma ni dia tak sebut wazan, dia suruh sebut, terus sebut apa dia? Dia terus sebut perkataan. Ini wazan ni. فكل ما ذكرناه maka semua yang kita sebut tadi, dia kata min hadhihi al-asma, daripada isim-isim ini, wa kadha ma ashbahuha, dan apa yang menyerupainya, la yajuzu tanwinuhu, tidak boleh ditanwinkannya, wa yukhfadu bi fathati niyabatan 'an al-kasrah, maka dibaris dia majrur dia dengan baris atas, menggantikan apa dia? Menggantikan kasrah. Contohnya sallallahu ala Ibrahim khalili. Jadi khalili sifat kepada Ibrahim. Dan seumpamanya radhiyallahu an Umar amirul mu'minin. Jadi amirul mu'minin adalah na'ab, adalah ataf, atbayan ataupun badan. Amirul mu'minin yang lebih kuat menantikan ataf bayan. Kalau sebelum dia adalah badan, eh? Kalau amirul mu'minin Umar adalah badan. Kalau Umar amirul mu'minin adalah ataf bayan. Fakullu min Ibrahim wa Umar, dia adalah majrur. Kenapa? Kerana masuknya harful khafd alaih. Wa alama untu khafdihima, dan tanda khafadnya adalah al-fathatu niyabatan al-kasrah. Tandanya adalah baris atas menggantikan apa dia? Baris bawah. Lidukhul al-hafr al-khafd alaih. Kenapa masuknya huruf khafd alaih? Wa alamatu khafdihima al-fathatu niyabatan al-kasrah. Dan tanda khafadnya adalah fathah menggantikan kasrah. Lianna kulli wahidin minhuma ismun la yansarif, ada isim yang tidak boleh ditasrifkan. Wal mani'u min sarf Ibrahim al-alamiyah wal-ujma, jadi yang melarang daripada kita mentasrifkan Ibrahim adalah al-alamiyatu wal-ujmatu. Wal mani' min sarf Umar, dan yang melarang kita mentasrifkan Umar adalah al-alamiyah wal-adl. وقس على ذلك الباقي, dan kiaslah keseluruhannya. واشترط, dan disyaratkan, لخفض الاسم, untuk mengkhafadkan isim, الذي لا ينصرف بالفتحة, ini syarat dia. Macam mana untuk kita jadikan dia mamnu' min sarf, iaitu pertama dia kata an yakuna khaliya min al, hendaklah dia tidak ada perkata, ada tidak ada, tidak ada perkataan al. Itu yang pertama. Yang kedua, alla yudafa ila ismin ba'dahu, kemudian dia tidak menjadi mudaf, dia tidak menjadi mudaf. Fa in ikturina, jika dia di diapitkan ataupun disertakan ataupun dimasukkan dengan al ataupun menjadi idafah, diidafahkan, khufidha, maka pada ketika itu dia akan menerima baris bawah ataupun majrur berbaris bawah. Contohnya wa antum aakifuna fil masajid, kan di sini adanya alif lam, alif lam di situ, maka menghilangkan dia mamluk nasarf, maka dia jadi munsarif.
Dan begitu juga perkataan marartu bihasna'i Quraisy. Jadi hasna'i Quraisy, kenapa dia menjadi hasna'i tidak hasna'a? Kerana dia menjadi mudaf, dan Quraisy adalah mudafun ilaih. Ada yang persoalan? Domir. Domir baris. Domir baris. Maksudnya domir zahir. Domir ya. Zahir. Domir zahir ni. Lawan ni mustatir. Lawan ni mustatir. Baris terbagi pada apa? Mutasil dengan mufasil. Ya, Salman Mamnu Nasar. Salman Mamnu Nasar. Contoh macam bukan mamnu' sarf itu hassanun. Hassanun adalah bukan mamnu' sarf. Hassanun. Contoh macam sultanun. Itu semua adalah bukan mamnu' sarf. Sebab dia bukan zaidah. Dia bukan zaidah.
Okey, contoh lagi Safwan. Safwan ni. Tapi ada perkataan yang contoh macam hawa'un, sama'un, itu semuanya adalah kerana ada tiga perkataan. Mana nak kumpul mula? Ada nak kumpul. Okey. Khair. Jadi maknanya kena cek balik lah. Cek balik dari segi apa? Dari segi contohnya alif mamdudah. Okey. Dia ada perkataan-perkataan yang bukan semua, dia ada syarat-syarat dia. Begitu juga dengan perkataan al-ujmah, bukan semua. Begitu juga dengan tak taknis, bukan bukan semua. Okey, ada soalan ni? Ha? Al-adlu maksudnya dia merubahkan wazan dia, itu maksudnya, itu wazan daripada wazan fa'il kepada adl. Asalnya macam Amir jadi Umar, itu maksudnya dia ubah wazan dia. Okey. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita tutup. Dia masuk jazam. Okey. InsyaAllah kalau diberikan kesempatan minggu depan, insyaAllah dah datangkan apa dia dia punya ni, yang sebahagian tu tak perlu pun, tak ditajadikan sebagai mahmud nasab. Wallahu ta'ala a'la wa'ala wa sallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.